film-film kita bareng-bareng melihat berita pelecehan pemerkosaan terhadap wanita. Dan pastinya dalam pembuatan film termasuk film ini membutuhkan riset yang dan akhirnya mendapatkan berita seperti itu. Dan bagaimana ini sebagai saudara dan pastinya Mbak Cinta Rama juga mengetahui fakta-fakta tersebut. Gimana menghadapi bahwa di luar sana dan menginput semua apa ya informasi itu bahwa di luar sana banyak orang banyak perempuan yang dilecehkan, diperkosaan gitu. Karena saya pernah dengar bahwa kita lebih akan merasa lebih baik kalau kita nggak tahu sama sekali. Sementara ketika kita tahu kenyataan di luar sana, kita kan menjadi kepikiran dan bagaimana Mbak Jenar dan pasukan gue juga Mbak Jenar tuh menghadapi keseharian setelah tahu realitas buruk itu di luar sana. It's about research. Okay, I'll know. Saya merasa bahwa bahkan hal ini sudah tidak perlu riset. Kita mengenalnya setiap hari. Setiap hari selalu ada berita tentang pelecehan seksual. Dan saya rasa kamu perempuan, kita semua pernah merasakan pelecehan seksual dari yang paling terkecil sampai yang besar, yang cuma jalan terus sweet atau kita tidak pernah menjadi, kita tidak pernah comfortable sebagai seorang perempuan merasa aman untuk hanya menjadi diri kita sendiri. Pelecehan itu terjadi tidak hanya secara fisik, tapi pelecehan itu terjadi ketika lagi-lagi di zaman yang seperti ini, ketika sebuah industri, ketika sebuah konstruksi sudah sedemikian besar mengatur kita sebagai pribadi, menjadi diri sendiri saja itu sudah bisa dibilang sebagai kabel, berani. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, kita cuma ingin menjadi manusia. Jadi sebetulnya itu adalah sesuatu yang seperti yang tadi Mbak katakan, sebagai seorang perempuan, saya juga ibu dari dua anak perempuan, saya punya cucu perempuan. Saya juga merasa tidak aman sebagai seorang perempuan. Gejolak ini yang selalu saya bawa di semua karya-karya saya. Dan ketika saya bicara dengan Cinta, dan 99,9% perempuan Indonesia, mereka merasakan yang sama. Tetapi lagi-lagi, yang sangat menyedihkan adalah banyak yang tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Yang menyedihkan adalah ketika perempuan menerima itu sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima. Karena kita adalah seorang perempuan, kita tidak berani bicara. Jadi kenapa tagline-nya juga dari judulnya adalah hush, diam. Tagline-nya adalah speak your silence and make them listen. Dan di dalam film ini ngomong, masalahnya cuma satu, kita sebagai perempuan bicara. Karena bicara aja tuh susah. Kita tidak bisa mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan. Karena kita selalu akan salah. Kita sudah diperkosa saja, kita disalahkan. Perempuan selalu disalahkan. Jadi kalau masalah riset lagi ya, kembali kepada masalah riset, saya tidak terlalu harus banyak-banyak gitu yang ngulik, oh ya ada apa. Karena saya mendengar setiap hari, saya melihat setiap hari, saya terenyuh setiap hari melihat berita, mendengar berita, berapa banyak korban pelecehan seksual, dan semua kebanyakan adalah di bawah umur. Dan itu adalah sesuatu yang sudah dikeluarkan di media, banyak yang masih belum. Jadi berdasarkan itu saja, saya rasa sudah cukup. Dan itu masih banyak hal yang harus dibicarakan.